bisa didapil. Jadi insya Allah targetnya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Terakhir ada cerita kan dari Mas Rio sendiri tentang aku mesti bagaimana dia nanti ke depannya, atau gimana, mungkin ada sharing sendiri sama dia. Palingan yang suka dia sharing itu buat next maunya gimana, buat next selanjutnya ini maunya saya continue atau misalkan kita rencana lainnya gitu ya. Rana? Bentuk support Mbak Jihan apa sih Mbak buat Mas? Berdoa. Selain doa, dukungan support lainnya Mbak? Ya itu aja, cerewetnya seorang istri aja. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Suka mendampingi ke dapil gitu nggak? Kemarin iya, waktu kampanye iya. Bahkan ya banyak juga saya turun ke dapil. Makanya saya bisa bilang kalau apa yang sudah dia kerjakan itu alhamdulillah banyak terlihat fisiknya ada. Suka duka jadi pasangan anggota dewan apa sih? Enggak, saya sibuk enggak? Kenapa? Ada dukanya Mbak, suka dukanya? Enggak sih, alhamdulillah, maksudnya suka dukanya enggak terlalu biasa aja. Orang kerja itu orang biasa aja sih. Lebih sibuk itu enggak? Maksudnya lebih sibuk itu enggak? Lebih sibuk. Iya, sibuk aja lah. Laki-laki sibuk itu ya harus lah. Gitu. Support tapi ya, Mbak. Insya Allah ya. Dampingilah sekuat hati saya dampingi. Ini kan lagi bencana banget ya, lagi pemanas banget. Takut sih kira-kira. Oh iya. Takut apa? Yang RUU itu kan lagi konflik banget. Enggak lah, saya kan rakyat biasa aja, saya ikut yang terbaik. Saya ikut. Ini semuanya semakin mendekat kepada Allah. Karena umur bertambah, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Semoga semuanya dipanggil dalam keadaan yang baik dan mengabdi kepada negara. Amin ya rabbal alamin.